saya mitorosis sang roker gagap, sang roker misteri, salam santunibus, atunun, selamat malam. Nah, pada malam hari ini saya sedang berada di dalam rumah. Inilah kegiatan saya, bos. Kalau saya enggak lagi di studio ini kita, di studio musik kita, ya, saya luangkan waktu dalam rumah untuk nih, mengosok-osok kita punya barang-barang titipan dari anak. Kebetulan juga saya mempersiapkan nih alat pancing saya. Ini baru-baru aja saya beli, bos. Harganya itu 125.000. Tapi ini hanyalah pancing biasa aja, bos. Gak apa-apa. Karena kita juga punya pancing yang sangat istimewa. Cuan bang tutup, ya kan? Saya simpan dulu ini, bos, ya. Nah, di sini saya memiliki sebuah topi baru, bos. Ini adalah pemberian dari Bapak Ismail Omar. Katanya topi ini dia beli langsung dari Australia. Ini kulit asli, bos. Insya Allah Bapak Ismail Omar itu sangat baik hati sekali. Saya ingat sekali beliau telah memberikan saya mesin pengolah batu. Subhanallah. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ismail Omar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, kesehatan dan umur panjang. Amin. Kita akan pakaiin, bos. Nanti rencananya topi ini akan kita gunakan untuk perpatuan, bos. Dalam kegiatan juga saya sehari-hari kasih makan sapi, berpetualang ke alam, bikin lagu, nyari batu, dan insya Allah di kegiatan-kegiatan lainnya. Oke? Nah, pada season kali ini, di episode yang istimewa ini, saya akan memperlihatkan sesuatu kepada kalian semua. Banyak orang yang menghubungi saya, bos, mengatakan kepada saya bahwa semua batu-batu koleksi saya itu jika dijual bisa bikin kita kaya mendadak. Tapi jujur saya, bos, saya sangat mencintai dengan karya seni alam. Biasanya benda-benda semacam itu tidak saya perjualbelikan. Saya biasanya cuma buat dan saya kasih kepada orang. Terserah mereka nantinya mau jual, itu urusan mereka. Tapi saya akan perlihatkan koleksi-koleksi kita yang katanya bisa bikin kita kaya mendadak. Ini dia. Di sini saya hanya bisa memperlihatkan sebagian dari koleksi yang masih saya simpan, bos. Jujur masih ada di studio ini kita, sebagian ada di studio musik kita, dan juga di dalam kamar pribadi saya. Jadi kalian jangan khawatir, kita masih banyak stok yang akan kita bagi-bagikan nanti. Dan juga ada season nanti di mana saya membagikan langsung kepada orang-orang yang saya temui di jalan atau di tempat-tempat umum. Tapi kita menggunakan metode semacam bertanya langsung kepada orang-orang yang kita temui tersebut, dan apabila dia bisa menjawab, saya akan memberikan dia lukisan dari alam. Oke? Ya, hitung-hitung biar channel kita ini bisa lebih bervariasi dan lebih meriah lagi, bos. Benar kan? Saya sekali lagi nggak bisa menjualnya. Saya hanya akan memberikan kepada kalian saja secara gratis. Oke? Sekarang saya akan perlihatkan 10 jenis batu alam ini satu persatu kepada kalian semua. Nah, inilah batu yang pertama. Tentu kalian masih ingat dengan batu ini.
Ini sudah saya take untuk menjadi hadiah giveaway kita. Inilah batu pertama, batu sisik naga, motif laba-laba. Banyak yang menghubungi saya, bos, meminta kepada saya berapa mahar dari batu ini. Tapi jujur, saya sudah take ini buat hadiah giveaway kita nantinya. Jadi saya akan memilih siapa yang akan jadi pemilik dari batu ini. Yang kedua, ini adalah jenis batu tembus yang namanya batu obi. Di tengahnya itu terdapat sebuah mata warna putih. Yang ketiga, jenis batu biru sisik naga emas. Dikatakan batu sisik naga emas karena memiliki besi yang warnanya seperti emas. Tapi ini bukan emas asli, bos, ya. Ini adalah besi kuningan asli. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik motif dari batu sisik naga emas ini. Seperti yang pernah saya katakan bahwa sisik naga itu memiliki motif bisa beribu-ribu atau berjuta-juta motif. Nih, di sini ada motif seperti seekor rusa. Rusa yang bertanduk, ya kan? Di sini ada lagi jenis batu pancawaran, bos. Batu ini saya temukan di bawah kaki gunung Sungai Lonang. Nah, sekarang ini yang keempat, bos. Batu pancawaran. Batu ini pernah saya temukan bahkannya di kaki gunung Lonang. Suatu saat kita akan ke sana. Di sana banyak sekali jenis batu pancawaran. Dikatakan jenis batu pancawaran karena memiliki 5 warna. Nih, ada warna putih, warna hitam, warna merah, warna coklat, dan warna kuning. Nah, sekarang ini batu yang belum kita olah. Inilah yang disebut dengan batu mani gajah. Di sini itu sebenarnya batu mani gajah. Suatu saat saya akan perlihatkan kepada kalian semua sarangnya batu mani gajah. Ini kalau pakai cuka, dia pasti bergerak. Kelebihan dari batu mani gajah itu adalah dia akan selalu mengkilap, bos. Jadi nggak usah pakai serbuk bintang kalau ingin mengkilapkan batu mani gajah. Nah, inilah si batu biru, batu mustika bumi pancahaya. Ini jenis batu giok yang pernah saya temukan di Sungai Matalo. Suatu saat saya juga akan membawa kalian ke sana untuk mencari jenis batu penyimpan warna ini. Oke? Nah, sekarang sudah yang keenam, bos, ya. Nih, yang keenam. Tentu kalian sudah tahu dengan ini, bos. Masih ingat kan? Ini adalah jenis batu fosil kelor. Fosil kelor ini belum kita gosok-gosok, nanti saya akan coba gosok dengan menggunakan teknik yang kalian berikan kepada saya. Beberapa hari lalu saya membuat sebuah video di mana saya mencari teknik masukan dari kalian untuk menggosok batu ini biar batunya nggak jatuh-jatuh mulu, bos. Dan saya terima saran dari kalian, bos, bahwa ini harus diletakkan di atas kayu atau bambu yang kita rekatkan dengan menggunakan lem. Terima kasih dengan sarannya, ya. Sekarang yang ke 7 nih, sisik naga emas.
Ini real asli emas bos. Itulah mengapa batu ini sangat banyak yang mengincar, karena memang sisik yang ada di batu ini terbentuk oleh emas murni. Ini saya temukan di daerah Duri, di kampung kakek saya, dan memang di sana sangat banyak sekali. Dan kebetulan di daerah tersebut juga terdapat banyak sekali batubara. Kalau ada batubara, biasanya itu terdapat emas di sana. Nah, sekarang ini yang ke-9 bos, ini sepatu zombie. Masih ingat kalian dengan sepatu zombie ini? Batu yang terlilit oleh sisik besi bermotif ular. Motif sisik besi zombie ini memang sangat banyak sekali. Kadang kita menemukan motif yang bergambar tengkorak. Ini yang terakhir bos, tapi ini sudah saya buat menjadi sebuah leontong. Nih, inilah yang disebut dengan batu pancawarna tembus cahaya. Batu ini berasal dari daerah Malawi. Kadang ini disebut juga adalah batu saingan dari batu bacan. Di kampung Malawi tersebut dikenal dengan batu tembus cahayanya yang bermotif. Suatu saat juga saya akan antar kalian ke daerah tersebut untuk memperlihatkan kepada kalian semua batu tembus cahaya yang mungkin bisa juga bersaing dengan jenis batu bacan. Di sanalah kampungnya. Banyak orang-orang bos yang menghubungi saya di ada nomor telepon saya, bertanya kepada saya bos berapa mahar dari benda-benda yang saya koleksi. Abu Putih sampai ditawar dengan harga yang begitu sangat fantastis, miliaran bos. Tapi saya sudah bilang benda tersebut tidak bisa dijual, apalagi dengan batu merah saya yang saya miliki. Saya tidak pernah mengklaim batu merah saya itu adalah merah delima asli, karena saya belum pernah melihat batu mustika merah delima yang sebenarnya. Kebetulan saja itu adalah batu warisan dari kakek saya yang warnanya warna merah delima, dan khasiatnya itu saya tidak bisa bocorkan bos, karena itu dibatasi oleh sebuah rahasia. Oke. Saya hanyalah manusia biasa bos, yang kebetulan suka berbaur dengan alam. Kalaupun saya menemukan sesuatu di alam itu, mungkin itu hanya kebetulan saja. Mungkin saya hanya mewakili kalian untuk mendapatkan hak kalian yang ada di negeri ini, karena kita memang tinggal di negeri yang amat kaya raya. Saya ini proses sang pencinta alam, pencinta bumi Indonesia Raya yang berdiri dulu. Saksikan histori sang rocker dengan rocker misteri yang suka berpetualang di bumi Indonesia Raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.